Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertempat di Babatan Lojok Bakalan Bukul Kidul Kota Pasuruan yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Bakalan Kota Pasuruan rahimakumullah. Beli gorengan bakule perawan. Perawane ayu, bokonge lemu. Hai orang Kota Pasuruan yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Bersyukur malam hari ini kita semuanya bisa hadir di satu acara yang insya Allah Allah berkenan menurunkan para malaikatnya untuk mengawal kita semua. Kenapa? Karena malam hari ini ada kebahagiaan dan sukacita menyambut hari lahirnya sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba yang di depan termasuk banser duduk saja enggak apa-apa, Mas. Sahabat-sahabat banser lenggah mawon enggak apa-apa. Insyaallah mereka enggak naik panggung kok. Sahabat-sahabatku banser semuanya duduk saja enggak apa-apa. Ingat, duduk mawon banser, banser. Daripada cangkeme rondo ramingkem-mingkem lho niku. Banser lenggah mawon nggih. Ser lungguh ser. Ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam terbaik yang Allah berikan kepada umat manusia di muka bumi ini bukan malam hari raya, bukan malam Isra Mi'raj, bukan malam di mana Nabi Muhammad dijalankan dari Mekah ke Palestina kemudian naik langit ketujuh, bukan. Bukan malam tahun baru. Bukan malam nuzulul Quran. Bukan malam Idul Fitri maupun malam Idul Adha. Tetapi malam terbaik yang merupakan hadiah istimewa bagi umat seluruh alam adalah malam di mana dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersyukurnya apa Bapak Ibu, kita tinggal di Indonesia dengan ideologi Ahlus Sunnah yang sampai hari ini terus terjaga, sehingga apa? Amalan seperti Maulid Nabi bisa lestari sampai saat ini. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau Anda tinggal di negara-negara yang dikuasai oleh kelompok-kelompok Wahabi. Pasti acara semacam ini tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena mereka menganggap acara seperti ini bid'ah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah
wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Memahami hadis tentang bid'ah yang salah. Sehingga kemudian apa? Ketika saya ditanya, Gus Miftah, apa dasar pelayanan mencintai Nabi melalui peringatan Maulid Nabi? Jawabannya adalah, untuk mencintaimu saja aku tidak butuh dalil, apalagi untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mencintai orang Pasuruan saya, orang Pasuruan saja saya tanpa alasan. Masa untuk mencintai Kanjeng Nabi harus pakai alasan? Sama hari ini saya datang atas nama cinta. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang percaya, jajalen. Maka kalau saya ditanya, dalilnya apa? Jawabannya adalah al-ikhtifal bil maulidi syarif la yahtaju ila hadisin sahih bal yahtaju ila qalbin soleh. Memperingati perayaan Maulid Nabi tidak membutuhkan hadis yang sahih, tetapi membutuhkan hati yang soleh. Maka ketika kemudian banyak orang mengatakan perayaan Maulid Nabi arah orang NU tidak ada dalilnya, itu sesat, menyesatkan. Jawaban saya apa? Cukup Rakib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Betul. Lah bener, tentarane melu ngaji, gayane foto-foto. HP-ne cross enggak ya. Pak Kapolsek ngaji, ngaji Dan. Enggak apa-apa pangkatmu tidak tinggi-tinggi amat Dan, cuman AKP tapi selamat. Daripada jenderal dipecat, iya. Saya sering bilang sama kawan-kawan polisi, ada hadis bunyinya begini Dan. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Ngundang kiai harus disuguh kopi, kira-kira begitu artinya. Ini kalau di Jogja gelas seperti ini namanya gelas angkringan. Berarti kiai ini cangkemnya cangkem level angkringan. Ya kudune sing apik titik. Kenapa kalau saya ngaji harus ngopi? Ya, perbanyaklah ngopi. Kenapa? Karena hidup butuh ekspresi, bukan halusinasi. Oh, tenan matamu. Kita enak buah Samsudin. Oh, tenan. Ya Allah. Kalau saya disuguh kopi panas, langsung saya minum Dan. Kebetulan saya habis buka puasa. Nah, saya harus ngopi. Biasanya kalau mau ngopi saya bacakan doa, atau minum air putih saya bacakan doa. Doa ini yang biasa dibaca oleh kiai kalau ada jamaah atau santri minta doa. Mila kula aturken jenengan, jadi kalau jenengan gak ketemu kiai bisa doa sendiri. Doanya apa? Dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal ma syifaan likulli da'in. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadzal ma' syifaan likulli da'in. Innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi artinya adalah, ya Allah, jadikanlah air ini merupakan obat dari tiap-tiap penyakit. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Anak yang mangkat sekolah, bawakan air minum, dibacakan itu. Kalau waktunya agak longgar, setelah baca doa itu ditambahi Fatihah sekali. Al-Fatihatu liman kuriat lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Fatihah itu ampuh Bapak Ibu. Ada kopi panas, Anda bacakan Fatihah 100 kali, langsung dingin. Maka ibu-ibu, belajarlah dari kopi. Kopi itu hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Lah. Ora kaya raine wong wedok ya. Diputih-putih iki. Makanya kalau saya lihat wajahnya ibu-ibu itu saya mbatin, kuwi sak janjane rai apa papan karambol.
Apa bedanya papan kambel karo raile? Podo wedak kebak. Kebak wedak. Glowing, this is glowing. Anda tahu quote-nya? Di balik wajah istri yang glowing, ada suami yang gulung koming. Betul Pak Polisi? Betul. Tapi saya sepakat bahwa wajah itu harus dirawat, bukan diedit. Betul? Makanya ketika saya ditanya sama istrinya Deddy Corbuzier, Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Betul, Bu? Santai, Bapak-Bapak. Ini masih awal, perempuan kita muliakan ya. Nanti malam kita bantai bareng-bareng. Kaya nih Bang Wedok, Rai ini dirawat wayu. Mbahasan delok sikile. Ya Allah. Bruh. Menjijikkan. Istilah Gus Miftah apa? Rai ini wow, kakinya weh. Nah, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, memperingati maulid, tidak usah kebanyakan dalil. Dalil yang paling pokok itu justru adalah dalilnya Abu Lahab. Bagaimana kemudian seorang Abu Lahab yang bersuka cita, bergembira ketika dikasih kabar, wahai Abu Lahab, adikmu Siti Aminah melahirkan. Saat itu dia bergembira, saat itu dia berbahagia. Saking bahagianya, Abu Lahab memerdekakan budaknya. Wes, kowe budakku tak culke, merdeka. Kenapa? Karena aku berbahagia dengan kelahiran keponakanku, anaknya Siti Aminah. Dan Bapak Ibu yang saya muliakan, atas kebaikan Abu Lahab, ketika Abu Lahab merasa berbangga dan berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, Allah berkenan meringankan siksanya Abu Lahab setiap hari Senin. Maka coba Anda bayangkan, budak itu harganya mahal. Oleh Abu Lahab dimerdekakan. Itulah alasan kenapa ketika Maulid Nabi dilaksanakan, tolong, yuk kita semuanya berlomba-lomba untuk memberikan kebaikan sebagaimana Abu Lahab memerdekakan budaknya. Maka saya bilang, seharusnya Maulid Nabi itu kenapa harus meriah? Kenapa? Jangan sampai kalah dengan Abu Lahab. Maka mohon maaf, kalau Maulid Nabi sebisa mungkin dibuat yang bagus. Sonnya jangan kalah sama son dangdutan. Beda dengan son bakalan malam hari ini. Abot banget. Kita doakan tukang sonnya menjadi son yang paling besar. Amin. Sa-RT. Masa kita itu gengsi pengajian kok kalah sama gengsi dangdutan? Kalau dangdutan cari son yang bagus, ngung. Begitu pengajian tengkrosak. Bapak Ibu, itulah bedanya son system dengan cewek. Son system diragati oke, okay, kita wujude. Cewek diragati teh oke, okay, diuntal kancane. Jadi nyun sewu nggih, saya harus matur. Jadi Abu Lahab itu hari Senin siksanya dikurangi oleh Allah karena bergembira, bahkan dia sedekah dengan memerdekakan budaknya. Itu artinya apa? Kita umatnya Nabi gak boleh kalah dengan sedekahnya Abu Lahab. Abu Lahab yang kafir saja dia bergembira. Masa kita umatnya Nabi tidak bergembira? Bagaimana caranya? Pengajian Maulid Nabi digelorakan, pengajian Maulid Nabi diistimewakan. Pengajian Maulid Nabi harus semuanya memberikan sumbangsih. Untuk apa? Untuk pelaksanaan Maulid. Saya mau tanya sama orang pojok, ngendi ki mau kampungnya? Bakalan, bakale sopo? Coba saya mau tanya sama Bapak Ibu Bakalan. Ini perayaan Maulid. Kalau seandainya ada kota infak lewat di hadapan Bapak Ibu, dompetmu ada 100.000, 50.000, 1.000. Mana yang kamu masukkan? 100.000 apa 1.000? Berapa, Bu?
sewu, pantesan pengajian sone elek. Karena urune mung sewu. Jadi kalau malam hari ini saya pulang ngaji, suara saya habis, tersangkanya ketua panitia bakalan. Langsung saya laporkan Kapolsek atas dugaan pelanggaran KUHP pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan. Masuk pengajian maulid nabi, ndelok kiai, infake sewu. Ndelok munyuk neng kebun binatang, sangune satu sewu. Pengajian delok kiai infake sewu. Berarti luwe larang kiai napa munyuk? Munyuk. Bapak ibu bakalan lebih menghargai kiai napa munyuk? Ngomong-ngomong munyuk kekrek cangkem. Saya itu tadi begitu di mobil dengar pembawa acara ngomong melalui mic. Saya bilang sama sopir saya, "Waduh, tanda-tanda, nopo bah, sone bosok." Sone gratisan, ya berarti ora salah tukang son, salah ketua panitia. Di ketua panitia nih, sama ketua nih, singgi. Oh iki, oh lah ketua panitia nih tuwek ya. Rapopo. Kota Baal, kampung bakalan ngundang Gus Miftah. Panitia nih, ketua panitia nih lumayan gagah. Ono gajah adus ning belik najan gagah manuke. Jeneng namanya siapa ketua panitianya? Pak siapa namanya? Nawawi. Kita doakan Nawawi panjang umur. Itu artinya orang sedunia mati Nawawi hidup sendiri. Lumayan loh ini. Tadi besok kapan-kapan Nawawi pengajian sendiri. Ngeson sendiri. Tapi saya yakin Pak Nawawi ini orang baik, betul? Maka saya berwasiat kepada Bapak Ibu bakalan, tolong Pak Nawawi jangan dikubur sebelum mati. Oh, itu biasa bully orang. Nah, maka malam ini harus saya bully saudara Nawawi. Hai Nawawi. Ya udah, kita doakan Pak Nawawi masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Jadi bar pengajian Nawawi modar. Nawawi mulai batin, kiai ini dancuk. Santai aja, wi. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, Abu Lahab diselamatkan oleh Allah setiap hari Senin. Maka kenapa kemudian kita disunahkan untuk puasa hari Senin dalam rangka ikut mangayubagyo atas lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya itu nyuwun sewu, ngrumangsani salate sunah kurang, ngrumangsani bangun malam saya kurang, ngrumangsani wirid saya kurang, maka yang saya tambahi puasanya. Maka kula niku bersyukur, Pak Tentara, Pak Polisi. Kula niku sejak tahun 2015 sampai hari ini alhamdulillah masih istiqomah puasan Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Termasuk hari ini saya pas Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Alhamdulillah dari tahun 2015 sampai 2022 saya masih Dawud. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya Dawud. Nawawi rasa guyu. Katanya Nawawi anak buah Samsudin gitu. Oh, tenan.
Kenapa kemudian kita hari Senin harus berbahagia? Karena Nabi mengatakan fihi wulitu wa fihi umzila alayya. Karena hari itu aku dilahirkan. Dan hari itu Al-Qur'an diturunkan kepadaku. Jadi alasan kemudian kita bersenang-senang pada hari Senin itu karena hari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Itulah alasan Bapak Ibu, kenapa kalau malam Senin tradisi mbah-mbah kita dulu di masjid musala langgar itu biasanya dibacakan Maulid Al-Barjanji, berjanjenan, tibaan. Teng Bakalan ngoten niku napa mboten? Tolong dilestarikan, dijaga. Cek. Kenapa sonya mata mati? Kata Nawawi, karena anggarannya pas-pasan. Sangel. Mbok sesuk menela pengajian ditambahi dana kenakalane masih. Nawawi, sing sat-sat masih. Info. Nawawi. Napa Bu? Madep ngilen. Oh, olo-olo wis tuwa jilbabe pink. Kemayu. Kayak sing pake yo pink. Ajur sum-sum. Iki mau terakhir ngomong apa? Gara-gara soalnya mati lali aku. Ngomong apa wow? Al-Bar janji. Jadi nyuwun sewu, mbah-mbah kita dulu dalam rangka mengenang kelahiran Nabi, wiyosan dalam Kanjeng Nabi dibacakan setiap malam Senin, di mana Nabi Muhammad dilahirkan disambut dengan bacaan-bacaan Al-Bar janji. Mula nyuwun sewu, kula niku mbiyen jaman SD. Salah satu malam yang saya tunggu-tunggu niku malam Senin. Soale napa? Bapak kula di kampung, kebetulan saya itu nyuwun sewu darah Ponorogo tapi lahir di Lampung, Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau Nawawi kayaknya Indo Pakistan. Bapaknya iblis, ibunya setan. Ora ya Pak Nawawi ya. Ya Allah, Nawawi amoh ya Allah. I love you full Nawawi. Mudah-mudahan pulang pengajian Nawawi bojone meteng meneh. Amin. Kembar anak 15. Jadi dulu Bapak Ibu, salah satu malam terbaik itu yang diajarkan oleh bapak saya di Lampung sana. Kebetulan wow, kalau pembawa acara mengatakan Gus Miftah keturunan dari Mbah Muhammad Besari Tegasari Jedes Ponorogo Leres. Mbah Muhammad Besari duwe anak namine Kiai Ilyas. Kiai Ilyas duwe anak namine Nyai Madarum. Nyai Madarum duwe anak namine Kiai Karyonawi. Kiai Karyonawi punya anak namanya Kiai Jalal Iman. Kiai Jalal Iman punya anak Kiai Muhammad Boniran. Muhammad Boniran punya anak Kiai Muhammad Usman. Muhammad Usman punya anak namanya Muhammad Muradi. Muhammad Muradi punya anak namanya Miftah Maulana Habibur Rahman. Jadi Miftah Maulana Habibur Rahman bin Kiai Muradi bin Kiai Usman bin Kiai Muhammad Boniran bin Kiai Jalal Iman bin Kiai Karyonawi bin menyun sewu duwe ibu namine Nyai Madarum binti Kiai Ilyas bin Muhammad Besari bin Anom Besari, bin Abdullah Mursad, bin Raden Demang, bin Pangeran Demang, bin Ratu Jekulo, sampai bin Brawijaya Limo.
Tapi nyuwun sewu, kula niku lek ngomongke mbah niku isin. Soale napa? Wong mbahne gedhe tapi putune bukan siapa-siapa. Mila gus-gus niku kudune isin. Napa? Sing gedhe iki piye-piye bapakne dudu anake. Mila lak bapakne gedhe, awakmu sing rumangsa gus, aja sampe kalah gedhe karo bapakne. Kaya Pak Kaposek iki. Mesti seneng, soalnya apa? Mungkin bapak ini duduk polisi, anak iso pangkat AKP. Betul Pak Kaposek? Pak Kaposek ini di kantor gua gah galak. Neng omah ketemu bojo nih, kiki kenapa? Istilahnya tiang Pasuruan apa? Neng jobo kaya macan, neng omah dadi kucing. Aku yo ho-oh. Wong wedok lho dan medeni lho dan perempuan tuh karakternya satu. Kalau disakiti enggak pernah lupa, kalau menyakiti enggak pernah ingat. Itulah perempuan. Iki wong ya teko iki. Ya melu guyu. Biasane jilbabe pink. Sing jilbabe ijo insyaallah. Luweh parah. Lah pengajian lungguh ngarepe kiai tungkae slonjorke ya amoh. Wis rang rumangsane tungkae mletek-mletek. Ketok ya bojone Nawawi. Wi, kowe rene karo aku iki ben aku koncone wi lungguh kene. Heh, rene karo aku kok apa ni kene. Ngotake duit. Kene wi, rene wi. Heh, rene. Ah. Kenapa Nawawi tak suruh duduk di samping saya? Bukan tak kasih uang. Jadi kalau Sonya mati tak giyebuk. Buah. Ya lah Nawawi irenge. Rapopo ya Wiya. Kalau Nawawi dibilang dasar Pak Nawawi hitam, kamu jawab, hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Ayo, barengan ngopo. Persoalannya adalah Pak Nawawi sarai tai lalat kabeh. Pak Nawawi tak kayak banyu putihnya nggih kula njenengan. Kula degan mawon. Monggo diunjuk Pak Nawawi nggih. Kula wingi ngaji ning Surabaya ana ketua panitia tak kayak iwai pedang mulih wonge setruk. Ora. Monggo diunjuk. Sing ngaji aku sing ngelak cangkemmu wiwi. Cak Wini ini, Cak Nawawi ini lateng Yogyo namine Irma. Napa niku irenge, masya Allah. Saya mewakili orang bakalan yang biasa dibully sama Nawawi. Sing ana bales Cak Wi, bales udunen cangkeme delok. Aduh nuwun Pak Nawawi. Jadi nyuwun sewu. Al muhafadzatu alal qadimi shalih wal akhdu bil jadidil aslah. Mempertahankan tradisi-tradisi yang baik peninggalan mbah-mbah kita. Pak Nawawi kula suwun ya, masjid-masjid jangan kehilangan albar janji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Niku kita bisa baca di dalam albar janji. Wiyo panitia ini ora usah dum-dum panganan dhisik. Sing kono ora didumi awakmu dum-dum ning raipe wong kono. Kan kena mesake. Woi panitia. Woi, woi, rasa dom-dom dhisik masak sing matane wong kono kae lho. Sing dhuwur kebagian mosok sing kono ora. Betul, Bu? Itulah di mana-mana kalau ada BLT bantuan langsung telas. Niku biasanya sing nompo malah wong dhuwur dhisik wong ngisor keri. Ya Rawi. Ternyata Pak Nawawi sedang merenungi nasibnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, jajane mengke mawon. Mesake sing kono kae lho. Kula niku njogo perasaane wong. Panganan niku masalah sepele. Tapi jangan sampai kita disepelekan hanya gara-gara makanan, betul? Betul. Anda niku umur suguhane jan ngeri rek. Bu, niku ono apel ono anggur. Jenengan kula paringi milih pundi? Anggur napa apel? Anggur. Itulah salahnya cewek.
Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Ya. Nah, Wawi tepuk tangan. Oh ya, paham-paham, Wawi. Ya Allah, Pak Nawawi. Nawawi tak kaya duit ini nggih jimat. Ini tak kaya duit, wi, santai wi, tak kaya duit. Aku api anak. Tak kaya duit wi, duit anyar wi. Kowe njaluk piro wi? Sak kerso. Oh, sak kersane. Ya wis sih. Mergo aku kepen tak kaya tulisane wi. Wes, 1000 dhisik, loro lumayan wi. Tambah kena dana kenakalane masih. Wiwi. Bagi pengajian ra ngamplopi aku malah njaluk duitku wiwi. Nah, Wawi kipas-kipas kok wi. Lah, Nawawi, Nawawi. Gitu kok apa wi? Oh, gitu ku slot kurang ajar. Jadi Nawawi gitu ku slot lah. Maka nyuwun sewu, kenapa kemudian harus diadakan perayaan Maulid? Yang pertama, fihi sodakoh, karena di dalamnya ada sodakoh. Saya meyakini hari ini acara bisa terwujud di bawah komandane Pak Nawawi sebagai ketua panitia. Yakin, karena bapak ibu yang hadir, warga masyarakat Bakalan banyak yang memberikan sumbangsihnya. Ngenapa mboten? Sehingga kemudian iso nyewa panggung, iso nyewa teratak, iso nyewa sound system, senajan to budgete pas-pasan. Suarane blerep kaya raine Nawawi. Ora apa-apa 100.000 kok. Gua tambahi wi, tambahi. Gua yani Nawawi kalungan. Wah. Langgen kula niku sing kalungan wonten niku biasane hewan kurban yang mau dipotong. Fihi sedekah. Maka malam hari ini kalau ada peringatan Maulid, kita tidak mau memberikan sumbangsih. Berarti apa? Kita kalah dengan Abu Lahab. Bahkan secara tegas saya mengatakan, orang-orang yang menolak perayaan Maulid berarti dia lebih hina dibandingkan Abu Lahab. Kulo niku ndek guru teng Pekalongan. Muga-muga nggih gurune jenengan. Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Abah Lutfi niku menawi salat kok bar Fatihah membaca surat Tabat yada Abi Lahabi watab. Beliau membacanya secara sir. Sehingga kemudian menimbulkan pertanyaan, kenapa dibacanya secara sir? Secara pelan. Jawaban beliau adalah mbok dipiek-piek noli Abu Lahab ku ya pamane Kanjeng Nabi. Dia pernah berbahagia ketika hari lahirnya Nabi, bahkan memerdekakan budaknya. Awake dhewe ora pantes arep melu-melu ngenyek terlalu banget karo Abu Lahab. Cukup dijadikan pelajaran saja, men kelakuane awake dhewe, men imane awake dhewe ora kaya Abu Lahab. Niki lho. Mila kula kelingan tenan. Sing jenenge kiai niku syaraté siji, Pak. Alladzina yang duruna ilal ummah bi aini rahmah. Kata Imam Ghazali, yang namanya kiai itu siapa? Yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Termasuk saya memandang Imam Nawawi senajan son elek tak kei 100.000. Dadi ora sone mati meneh, tak tambahi meneh wi. Ayo. Langsung Nawawi SMS operator, tolong pateni meneh. Oh sing duwe son Nawawi. Oh mayoke sone dhewe kok wiwi iki. Nah. Maka nyuwun sewu. Enggak akan sia-sia
Ketika kemudian serupiah pun yang kita sumbangkan atas nama cinta kita kepada Nabi. Saya kira cah nom-nomi lah pacaran nih. Pacarin jalo opo wae ditukok ke. Arep neng diwae mangkat. Itu hanya sekedar pacar. Yang belum tentu kamu pacaran bisa menjadi suaminya, betul? Wong nyatane kathah kula duwe kanca pacaran dari SD sampai perguruan tinggi. Akhirnya malah putus, akhire mung pek nggo ngepek tonggo. Ana kalane malah pek co ngepek kanca. Ngopo kae? Ana. Ana sing ngoten niku. Ana sing pek wi ngepek anake Nawawi. Anakmu birawi? Kalih. Wis ra birung? Sampun. Oh, anake ning kono kae? Allah kemayune ngomene ngene barang iki ngopo e? Wah. Kan aku takut. Ayo malah ngene-ngene meneh mah. Bojomu sing diwi. Oh, kae. Ya Allah. Kemayune. Ketoke bojomu kok gualak to iki? Oh niku yoga. Bojomu galak ta wi? Santai wae wi. Lak wong lanang bojone galak, niku nyuwun sewu, tanda-tanda awakmu bakal diangkat dadi waline Gusti Allah. Soale waline Gusti Allah iki rata-rata bojone galak. Contone Umar bin Khattab. Mila lak Nawawi bojone galak dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Nawawi akan diangkat menjadi walinya Allah, atau kemungkinan kedua, min alamatil satrok. Jadi Nawawi, saya nomor kali buat ini cokus. Nawawi tahu stroke itu penyakit apa wi? Stroke itu adalah penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Mila nyuwun sewu, tidak akan ada ruginya berapapun rupiah yang Anda keluarkan untuk maulid Nabi. Kenapa? Karena itu merupakan ekspresi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, saiki kepiye ya, Cah? Awake dhewe karo bojo sayange kaya ngono. Karo anak sayange kaya ngono. Karo wong tuwa sayange kaya ngono. Kamangka Nabi dawuh, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Sekali-kali kamu tidak akan beriman sehingga mencintai aku, kata Nabi, lebih kamu cintai dibandingkan bapak ibumu, dibandingkan anakmu, dibandingkan mencintai manusia secara keseluruhan. Aku meh takon karo Nawawi. Nawawi, lebih mencintai istrimu apa nabimu? Nabi. Iya, yes. Tambahi, saya ketemu. Nawawi iki nyekel dhuwit ngene iki lho Cah. Tak kandhani. Nawawi iki nyekel dhuwit ngene iki. Kaya wong klothok ya lho. Kaya wong klothok ya lho. Kaya main dadu ya lho. Kuwi biasa main apa wiwi. Kok rupamu kaya joker ta wiwi. Jangan main judi. Cair. Bakul iki sing mesti cair wi mung siji, bakul es batu. Ku mesti cair wi. Oh, kancane wi. 150 macul telung dina, Gus. Ning bare kuwi mangkat ning Yogyakarta macul nggonku telung dina ya wi ya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, nyuwun sewu. Jangan sampai karo Kanjeng Nabi kok awake dhewe pelit. Mila nyuwun sewu, sesuk pas tanggal Rabiul Awal, kula suwun tiang bakalan Kota Pasuruan coba masak sing enak diberikan kepada tetangga-tetangga terdekat. Saling ngadu, saling memberi.
Lah teng mriki jenenge napa? Nggae takir. Ana jenenge takir mriki. Takir. Takir iki. Dalam rangka napa? Mangayu bagyo. Lah awake dhewe iki nyuwun sewu, hari lahir kita sendiri yang bukan siapa-siapa. Kita peringati maksimal bagaimana dengan hari kelahiran Kanjeng Nabi. Coba Anda bayangkan, kalau setiap orang kota Pasuruan membuat perayaan maulid di rumahnya masing-masing dalam rangka mencintai Nabi, di foto saka ngarep, karo nawe aku melengos. Menrake tok fotoku karo Nawawi. Ora-orawi. Coba Anda bayangkan, Pak ya. Coba Kaposek, pengen anggota polisi ini berkah, Pak Kaposek. Dulu ini sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya yang Kapolres-Kapolres itu. Pripun, Gus? Wis to, anak buahmu benapel ke bukaan apel pagimu dengan terlebih dahulu membaca solawat. Keren, Pak Kaposek. Oh, apalagi ini hari-hari fitnah untuk polisi. Saya besok malam pengajian sama Kapolri di Probolinggo. Di pondoknya Gus Hafid, ulang tahun Subhanul Muslimin. Saya dengan Pak Kapolri. Saya bilang, teman-teman polisi, ditambahi solawati, sing muslim. Pak Kapolri jenenge sapa kuwi? Fauzi. Fauzi, solawat ji. Ini kan masa-masa terberat untuk teman-teman polisi. Tapi saya pesan sama Bapak Ibu Probolinggo. Kok Probolinggo? Pasuruan. Anda yang fair lah. Jangan sampai mengeneralisir. Seolah-olah semua polisi kelakuannya kayak Sambo. Itu oknum polisi, bukan mewakili polisi secara kelembagaan. Betul Pak Kaposek? Betul. Mesake sing polisi-polisi cilik kaya ngene ra ngerti apa-apa diceluk Sambo, Sambo, Sambo. Mbok dipiyek-piyekno TNI Polri kuwi penting. Jajal sebulan penuh umpamane kota Pasuruan tanpa polisi, kira-kira bagaimana keamanannya? Mesti oke wong kemalingan, oke perawan meteng. Sapa sing metengi? Oh, canggung. Kok iso Nawawi lho? Oh tenan. Ayo, daripada nawawi-nawawi wae selawatan dhisik, kerja, kerja, kerja. Ayo. Iki vokalise wetenge gedhe men lho iki. Eh, wetenge aja gedhe-gedhe. Eh, kowe iki lho. Wetenge aja gedhe-gedhe. Deloken YouTube-e Gus Miftah lho, aku tau matur. Wong lanang kuwi lak wetenge gedhe biasane manuke cilik. Ora nawawi wetenge cilik. Lah Nawawi wetenge cilik berarti manuke tetep cilik. Ele selawatan le. Kerja kerja kerja. Sangone rung. Sangone rung. Urung. Padha. Aku rung sangone dirampok Nawawi. 150. Shalawat ala Nabi Muhammad. Allahu alaihi. Ayo sing seneng-seneng ngersake selawat napa? Joko Tingkir. Pi Israwi Joko Tingkir wi. Jibril Gus. Israwi Joko Tingkir wi. Halo wi. Joko Tingkir ngombe dawet ra tau dikir endase mumet. Ana kowe. Mangan kuaci ning iso ruwet karo ngaji Nawawi ngitung duit. Lumayan wih. Salli ala Muhammad. Salli ala. Ayo selawatan Joko Tingkir versi selawat Leo. Bosok kok tukang sound iki jan-jan. Nging nging. Ayo nging sampai akhir pengajian kok. Cek cek cek. Ayo. Yah. Kula sampai nganggep duitmu tak jaluk meneh lho kowe. Nawawi ning omah duwe TV apa ora? Enggak ada. Enggak ada itu gua dewe. Kayak aku bapakmu wiwi. Seweneng Nawawi rek. Ya Allah. Duwe dulurannya jenenge Nawawi. Irenge Masya Allah. Sak janjane ceritane Pak Nawawi biyen iku putih le.
ning gaya garang nguyuh ning isor tiang listrik ora cewok lah tutul-tutul ke tiang listrik delalah nyetrum trrrr lah dadi nireng ini. Salu ala Nabi Muhammad sallu alaihi salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah salatullah Habibillah Joko tingkir minumnya kopi kopi ditanam di pinggir kali ayo berpikir tentang negeri ini kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan kita siapa lagi salatullah salam jalan-jalan ke Pasuruan kotanya aman bersih terjaga sucikan hati tetapkan iman merah putih melekat di dada merah putih melekat di dada salatullah bunga cantik di Pasuruan beragam warna memikat hati mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI demi keutuhan NKRI salatullah salam salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah sallu ala nabi muhammad sallu alaihi dolan ning sawah adus ning kali kayu nongko digawe lemari Gus Miftah gagah lan sregep ngaji okeh ronda sing jaluk dirabi tapi diwakili karo Nawawi lumayan lewi ya Allah we wani rabi meneh wi ah ketok manukmu karo bojomu wiwi udan bengkak tambah metenteng pletet alon-alon ben ora bahayang paling penak dadi kiai ganteng ngetan ngulon dadi idola ngono wi rungokno wi ya Allah ana sing jomblo ning kene iki. Iki jomblo le. Seko liwat lawe jelantah, seko rawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten. Pacar mawon jomblo mboten kada. Nangis, nangis. Tugu bawang klerum rico wis kebacut sayang mung dianggep Kota Malang kaline budek sing disayang matane ijo
Kurang ajar Gus Miftah matane picek ya. Iklan kan kodok saya gini. Oma gede jenenge joglo minyak wijen songko madiun urip dewe jenenge jomblo turu ijen konconi sabun. Kayak pinter kayaknya. Saya ketemu. Saya ngomong sabun mau saya ketemu gini. Iki cah cilik setengahnya nyabun nih lah. Sing tua orang nyaut, sing cilik nyaut gila. Pak Kapolsek, sing nyaut cah cilik gila. Ponane Nawawi, ya Allah wiwi. Oh ya ponanganmu senengane nyabun to wiwi. Ya Allah sallu ala Nabi Muhammad. Oh ibu-ibu urung, ibu-ibu urung. Iki ibu-ibu iki. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Meletek kok ceklek. Tetap sing apik iki mau. Turu ijen kancane sabun, caci cilik sing jawab. Ya Allah, bunuh ponakane Nawawi, ya Allah, ya Allah. Ponakane kaya ngono pemene Pak Dini. Yes, lanjut. Niki pengajian nganti setengah sepuluh. Ya nganti setengah sepuluh, sekarang baru jam sembilan. Iki urun mung sewu, cerewet. Gratisan. Saya mumet ndase Nawawi. Nah, yang pertama, kula matur, di dalam Maulid ada sedekah. Mila malam hari ini kula namusaken ndongaken muga-muga jenengan kabeh yang keluar berupa hartanya, tenaganya, ilmunya, muga-muga sesuk sing paling cedak ning surga karo Kanjeng Nabi. Amin. Nah, ketua panitiane sapa? Nawawi. Insyaallah Nawawi paling cedak karo Kanjeng Nabi. Mangkat bar ngaji. Amin. Berarti bar ngaji Nawawi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang istrinya Nawawi. Lho kok bojomu iki? Kayak tangga kula lucu, Pak. Lur Pak Nawawi, yang datang ke pondok saya siapa? Yang minta jadwal. Siapa? Kalau Nawawi ra mungkin tak tolak, tamu ngene iki tak tolak. Siapa? Pak Mukti. Kula nyuwun sewu lan jenengan tindak teng pondok kula niku kidul kula pendeta lor kula lak kuburan. Mila seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Lah tangga kula niku bojone mati. Hari kedua moro ning kuburan gawa kipas angin. Ata takoni, iki goblok. Bojo mati kok malah gawake kipas angin opo? Lah bojo kula wasiat e, Gus. Apa wasiate? Kula angsal rabi meneh yen kuburane pun garing. Nah. Mula kula kipasi supaya cepet garing. Delalah musim mudan. Wih. Pilak bojomu mati, kowe rabi meneh rawi. Insyaallah boten, Gus. Jawab tenanan sing tegas. Kula kowe jujur tak kei duit meneh. Ayo. Pak Nawawi, kalau seandainya istrimu mati duluan, apakah Nawawi nikah lagi? Insyaallah boten. Ah, ngapusi mau ngapusi. Iki bojomu rung mati golek-golek meneh kok wiwi. Ketake Nawawi niki istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Wong lanangi bojone papat wi jenenge Superman. Bojone telu gentleman.
bojone loro, bojone loro powerman. Bojone siji cemen. Berarti Nawawi? Cemen. Gus Miftah? Saya itu tidak nikah lagi bukan karena saya enggak laku, Bu. Enggak pengin ngerentengi. Beh. Gantenge koyo ngene. Padake Nawawi. Yo bena sama wa sumur sat. Lah kula nang Jakarta le pengajianku jamaah mau ngartis artis tok rondo-rondo tak kandani. Jamaahku pengajian nang Jakarta sapa Pak Nawawi. Wo, aura kasih. Wo. Wika Salim. Wo. Selin Evangelista. Wo. Nikita Mirzani. Beuh. Yang terbaru idolanya Nawawi siapa? Lucinta Luna. Kata Wahyu, bahasan ngerangkul, masya Allah busine metu. Menunggu takon aku tuh, Gus, kalau laki-laki mati namanya apa? Almarhum. Kalau perempuan mati, almarhumah. Kalau banci mati, aluminium. Gimana tuh? Katanya Nawawi ya aluminium nih. Sekwi ngombe tegan di sekwi. Wah, tegannya kau gede kan dasi Nawawi. Kau njaluk wi tegan wi? Apa join wi? Ora usah abakmu mambu kok wi. Amoh, amoh nih gini. Malah anak yang bengok hancur, wih. Bukilah nyelok Nawawi, boyok sing sopan. Papi, papi kok irengnya kayak gini loh. Pak Nawawi lah Kanjeng Nabi niku nyeluk bojone Siti Aisyah ya Humaira. Wah, engko yang miliki pipi kemerah-merahan. Pertanyaan saya, Nawawi nyeluk bojone napa? Apa wi? Bunda. Bunda. Lah. Terus bojomu nyeluk kowe apa wi? Papa. Rupa kaya ngene papa ile. Ora pantes wiwi. Apa-apa kok cangkeme gadulen wiwi. Bunda. Wayane Pak Nawawi nyeluk bojone bunda ile. Sing bener iki wong Indonesia, Pak. Nyeluk bojone ibu. Mila jenenge napa, Pak Polisi? ASI, air susu ibu. Lah nyeluk bojone bunda, Asbun. Air susu bunda. Lah nyeluk bojone emak, Asem. Air susu emak sing paling bahaya lak nyeluk bojone umi. Air susu umi masa asu. Ayo dek ngasu dulu. Wiwi nyeluk bojone bunda. Beda wi lak nyeluk bojoku sae. Syaitanir rajim. Kanjeng Nabi itu Pak memanggil istrinya macam-macam beda-beda. Kan bojone kathah. Lak Nawawi rasa oke-oke siji wae. Lah Kanjeng Nabi niku bojone kata soalnya dawuhe pangeran. Lah awake dhewe niki bojone kata, ya aja melu-melu Kanjeng Nabi sunah, bukan sunah. Kuwi melu-melu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku bojone kata karena semua aktivitas Kanjeng Nabi butuh direkam. Kalau cuma satu tok sing rekam ora muat. Soalnya napa? Semua tingkah laku Kanjeng Nabi, perkataan dan perbuatannya menjadi sunah. Harus disampaikan kepada umat. Lak sing rekam bojo siji le ora cukup. Mila Kanjeng Nabi bojone kathah supaya iso ngrekam aktivitas e Kanjeng Nabi. Lah kaya Nawawi bojone akeh sing direkam apane? Mila kaya nyabun matamu nyabun. Mila kaya kula ra wani ngarani poligami niku sunah. Lah kula kagem kula niku hukume mubah oleh. Lah madak-madake karo Kanjeng Nabi awakmu ora iso. Lah saleh wong sakniki nyuwun sewu, Pak. Seolah-olah kita itu meneladani Kanjeng Nabi kudu padha karo Kanjeng Nabi, ya ora mungkin iso. Contoh,
Kanjeng Nabi rabi umur 20 tahun. Awakmu berarti lak 30 tahun orang rabi, kuwi berarti bid'ah dolalah tur mesake. Ora payu rabi. Lah padha karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi umur 20, rabi karo Siti Khadijah umure 40 tahun. Padahal 40 tahunnya Siti Khadijah karo wong kota Pasuruan niku beda. Khadijah niku 40 tahun tapi modele kaya wong umur 20 tahun. Lah wong Pasuruan rondo 40 tahun, STNK setengah tuwa ning kewer-kewer. Lah bojone Nawawi STMM setengah tuwa meh modar. Panitiane banyak bojo loro. Alah celutak men lho. Dadi nyuwun sewu beda. Siti Khadijah kile 40 tahun. Wayune ora umum. Alise buntut kala jengking, irunge bongkok semende, untune meji timun. Padha karo bojone Nawawi, untune meji timun. Ning timun tuwa tur ndok bosok. Ya, iki nggih bojomu, 50.000. Kuwi malah bathi iki piye to cah iki? Macul patang dino. Lho. Anake, anake. Santet meteng kowe. Sing nomor loro, di dalam perayaan Maulid ada sedekah. Yang nomor dua, dalam perayaan Maulid ada silaturahmi. Man ahabba ayyub satolau fi rizkihi wa ayyung salau fi asarihi fal yasil rahimah. Di dalam maulid ada silaturahmi. Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang menghendaki diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahmi. Mila wong siji ketemu liyane niku silaturahmi. Kula ketemu Pak Nawawi silaturahmi. Kula ndonga nyuwun dumateng ngarsanipun Allah. Muga-muga bapak ibu kabeh mulih dipanjangke umure. Loro digampangke rezekine. Insyaallah mulih lunas utangi. Sing lunas apa? Nawawi. Nggo duwite Gus Miftah. Senajan to rong iso nglunasi tak dongake muga-muga sing utangi lali. Jadi Nawawi syukur-syukur sing ngutangi mati. Halah ngawur wewi. Kula mbiyen niku mikir ngaten, Pak. Apa yang dimaksud orang silaturahmi itu panjang umurnya? Ternyata jawabannya ada dua. Yang pertama secara lugah memang oleh Allah kemudian bisa dipanjangkan target jatah umurnya. Tetapi secara maknawi apa yang dipanjangkan kebaikan-kebaikannya. Kula sowan Pak Kaposek, akhirnya kula dadi kenal karo Pak Kaposek. Pak Kaposek ngomong kebaikan-kebaikan. Kula sowan karo Pak Tentara Pandan Ramil. Pandan Ramil membicarakan kebaikan saya. Kula ketemu Pak Nawawi. Pak Nawawi membicarakan kebaikan-kebaikan saya. Aku wingi ngaji karo Gus Miftah, aku diredhek 200.000. Wedange tak jaluk, pengajian tak suguh sonelek. Gus Miftah manut umpamane. Niku nyuwun sewu, semakin banyak yang Anda kenal, akan semakin banyak yang membicarakan Anda. Mila kula matur, kula ngaji kali Pak Kiai Said di Kota Madinah. Ziarah Nabi pas musim haji wingi. Tak dongake tiang bakalan Kota Pasuruan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah wong rong rampung cangkeme wis amin iki lho. Segera dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji dan umroh. Saya ini baru amin. Pak Nawawi mun haji dereng tak dongake Pak Nawawi. Jenengan kan duit 200.000 to. Sesuk mang moro ning bank. Duite ki molo. Mok nggih buka tabungan haji wi. Kuwi cukup 100.000. Kuwi begitu bayar 100.000 oleh buku tabungan haji. Rupane ijo. Ana tulisane labbaik Allahumma labbaik, ana gambare unta. Lumayan wi, bayar 100.000 iso nyawang gambar unta.
Saat niki ongkos naik haji pinten pak? 40 napa 70? 42,5. Pak Nawawi wau sampun nabung 100,000. Berarti mung gari kurang 42.400.000. Carane pripun? Mengke ben bulan Pak Nawawi moro ning bang angsur sak kuwate duwe 100 bayar 100, duwe 200 bayar 200. Pertanyaane, lah mengke pripun Gus? Kalau belum berangkat sudah mati. Ora popo, yang dilihat oleh Allah bukan berangkat hajinya tetapi niat dan prosesnya. Begitu sing Nawawi mati, takoni karo Munkar Nakir. He Nawawi, kowe salat? Kula salat. Kowe poso? Kula poso. Pengajian, ketua panitia pengajian Gus Miftah. Wah, ngono iki. Kowe zakat iki? Kula zakat. Terakhir Nawawi takoni karo Munkar Nakir. He Nawawi, kowe haji? Jawaban mboten malaikat. Malaikat telak takon. Lah ngapa kowe ora mangkat haji iki? Jawaban wi, ya salahmu malaikat. Ngapa urung mangkat kok wis mau pateni? Ngono iki. Yes, ngono wi. Malaikate mumet ndase wi. Paling malaikate mbate nah, Nawawi iki asu tenan kok iki umpama. Lho tenan, Bu. 100.000 niku mun asal buka tabungan, bukan beli kuota lo ya. Buku tabungan. Kadang-kadang yang Allah lihat itu proses akhirnya, yang lihat oleh Allah itu hasil akhirnya, kadang-kadang yang dilihat prosesnya. Kaya jenengan belajar ngaji ora iso-iso, mboten masalah. Yang Allah kehendaki bukan masalah bisanya, tetapi prosesnya. Maka nyuwun sewu, fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Allah mewajibkanmu untuk berusaha, tidak mewajibkanmu untuk sukses. Jenengan niku kerja hukumnya wajib, sugih mboten wajib. Belajar niku wajib, iso niku mboten wajib. Milosa iso-iso mu di mana ada pengajian awakmu teko senajan to sone elek. Kok tambah elek? Kata emang mangkat ngaji mu Nawawi nguyuh ra cewok kita iki. Kemudian yang ketiga nopo di dalam Maulid. Kayak ngopo ta ya sone iki. Tak wajar lho iki. Tak jaluk meneh duite kene. Sing nomor telu, yang pertama di dalam Maulid, perayaan Maulid ada sedekah. Yang kedua ada silaturahmi. Yang ketiga, ketemu dengan orang-orang soleh. Alaikum bimujalasatil ulama. Hei orang Bakalan Pasuruan, hendaklah bagi kalian semua bermujalasah dengan para ulama, dengan orang alim, dengan orang soleh. Mila nyuwun sewu. Iki suwe-suwe ana lho tragedi kiai mateni ketua panitia Islam.